close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Handwin Channel. Oke teman-teman, langsung saja kali ini Handwin Channel mau berbagi resep masakan masak tahu dengan jamur enoki dengan dikombinasikan dengan wortel. Saya membeli tahu ini cuma seharga $4 dan jamur enoki $4, wortel hanya $3. Murah meriah sekali ya teman-teman. Tapi ini sangat sehat, kita makannya juga bergizi, healthy. Oke, tanpa basa-basi, ikutin terus ya sampai selesai gimana cara membuatnya. Oke teman-teman, semua bahan sudah siap. Ini wortel saya potong dengan size seperti ini. Saya tidak perlu perlihatkan, teman-teman semua pasti tahu kan, ini wortel cara motongnya di selai-selai seperti ini. Sebenarnya cara motong seperti apa aja boleh, tergantung selera masing-masing. Tapi karena saya motongnya suka seperti ini, dipotong selai-selai. Kemudian tahu, tahunya saya potong kotak-kotak seperti ini ya. Dan jamur enoki ya, cuci bersih jamurnya dan disuir-suir. Kemudian di sini saya ada cincangan bawang putih dan saya pakai jahe. Kalian bila tidak suka jahe ya juga tidak apa-apa, pakai bawang putih saja. Ya, bahannya sudah siap teman-teman. Dan untuk bumbunya, di sini saya ada minyak makan, di sini ada kecap asin, Chinese cooking rice wine, ini optional untuk menghilangkan rasa amis saja, kalian tidak pakai juga tidak apa-apa. Dan ini saya punya saus tiram dan sesame oil. Dan lagi saya punya gula, gula saya udah mau habis, belum saya isi. Di sini saya pakai gula, tepung jagung, maizena, ada garam dan bubuk lada putih. Bumbunya sangat mudah dan simpel sekali. Cara membuatnya juga sangat gampang. Dan sekarang saya akan mengerjakan tahunya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kemudian di sini tahunya akan saya tepungin dulu sedikit saja nepunginnya. Ini beli tahunya itu yang keras ya, jangan yang untuk disetim. Kalau tahu yang untuk disetim itu lembek dan hancur nanti. Jadi beli tahunya yang keras. Ya, dikasih tepung sedikit seperti ini. Oke. Dibuat yang sama selanjutnya. Oke, sangat mudah dan gampang kan? Dan selanjutnya saya akan menggoreng tahunya. Saya panaskan minyak. Minyaknya ini dicin ya, kalau digoreng itu dengan minyak banyak. Kemudian setelah minyaknya panas, goreng tahunya. Goreng tahunya hingga kuning keemasan. Oh iya, tadi saya lupa, saya pakai tepung jagung ya teman-teman. Untuk tahu tadi saya pakai tepung jagung. Kalian bila tidak punya tepung jagung, pakai tepung beras juga tidak apa-apa. Pakai tepung terigu juga boleh. Oke teman-teman, kita periksa dulu tahunya, apa ada bisa dibalik. Oke. Ya, seperti ini sudah bisa dibalik ya. Ukuran seperti ini saja sudah matang tahunya. Nah, cantik tahunya. Dibuat yang sama. Oke teman-teman, ini tahu yang sudah digoreng tadi. Saya kasih kertas paper untuk menyerap minyaknya tadi. Oke teman-teman, dan selanjutnya panaskan setengah sendok makan minyak. Kalian mau pakai banyak atau dikit itu opsional. Dan saya akan menggoreng bawang putih. Masukkan geprek itu cincangan bawang jahe. Ditumis hingga harum. Nah, sayangnya jahe sama bawang kita tuangin sekali. Kemudian setelah
Setelah itu saya masukkan irisan wortel. Dan kemudian saya akan masukkan lendrena. Ada satu. Lalu dikasih sedikit air. Kemudian masukkan bumbu ya. Terus sekisar 1 sendok makan oyster sauce. 1 sendok kecap asin, masukkan bubuk lada putih, kemudian Chinese cooking rice wine, kemudian setengah sendok teh gula, seperempat sendok teh garam saja, karena kecap asin dan saus tiram itu sudah asin, jadi garamnya saya tidak taruh banyak. Diaduk. Bila sudah seperti ini, kemudian tahu yang sudah digoreng tadi masukkan. Oke teman-teman, bila sudah seperti ini saya akan tutup. Dimasak dalam 5 menit. Oke teman-teman, bila kiranya sudah 4-5 menit, periksa sayurnya. Dan sekarang saya akan angkat dahulu tahunya. Hancur nih tahu, jadi saya pakai ini. Sudah matang ya, diangkat. Oke teman-teman, dan tahunya udah saya angkat, kemudian saya taburi sedikit sesama oil, dan di sini pakai untuk lebih pekatnya itu maizena. Kemudian diaduk-aduk dalam 1 menit. Sayurnya siap diangkat. Sekarang saya angkat sayurnya. Ini tahunya tadi ya, sudah saya angkat. Kemudian tuang aja di sini. Oke teman-teman, ini tumis tahu dengan jamur enoki dikombinasikan dengan wortel sudah matang. Murah meriah, sangat ekonomis harganya, tapi sehat dan bergizi. Gimana? Sangat mudah dan gampang sekali membuatnya. Oke, segini saja resep Handwing Channel hari ini. Semoga suka resepnya. Bila suka videonya, jangan lupa di like dan di subscribe dan di share ke teman-temannya yang lain. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.